Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fatagha alaihim. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Iftarahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Inna koruna tak temen korun, itu kan harus sopa korun yang kau minusa, itu setengah bangkin umatnya Nabi Musa. Di korun itu termasuk uang yang dipimpin Nabi Musa. Ini ibni Ami, segese anaknya pamannya Nabi Musa. Berarti di sana anaknya paman Nabi Musa. Wabni khoratihi lan anaknya bulinya Nabi Musa. Wa amana lan iman sopo korun diri lan Musa. Fabawa alihim mongko lacut sopo korun. Lacut alihim yang atasi komi Musa. Oleh lacut bil kibri kelan nakoni sifat sombong. Walului lan kumoli dia. Maka terobin mali lan haki dunia. Wa atena ulang paring ingsun duing korun minal kunisi sanging piro-piro khazanah kekayaan atau gudang-gudang kekayaan. Pakai ima ing perkara sing inna mafatihahu sing tak temene piro-piro kuncine mafatih kuncine mati piro minal kunus niku kunci ya kunci iku latanu yektine ngebot beratno kok mafatih tuh tilu dikisim beratno mafatih diusbati ing kelompok ing jamaah dikisim kelompok boleh kuati kan ini kekuatan maknanya ashabil kuati tegesi tinggi kekuatan etus kiluhum tegesi berat no koma fatih hum eng usbatin kiluhum ini kita orang ulama ini musamara musamara Quran yang temani ringan-ringan cerita koro itu wong suge sangking suci itu gudangnya agak sangking agak gudang agak kuncinya itu kuncinya itu diikul wong sepuluh orang kuat. Berarti gudangnya berangnya kunci ini itu saking aki gudang ada nopo kunci lebu kunci ini dipikul wong sepuluh orang kuat saking aki dari sepuluh dari pitung puluh berdoa roy pokoknya wakil semua itu tema tema musamara musamara itu tema Quran yang gue rapat mikir teman-teman tapi nak hukum kan bulat gue mesti ragu lah mikir hukum itu lo aja mikir hukum itu bisnis. Karena gerono harta simpanan jadi harta nopo karun lagi karun sabdunya nih diambil sama pangeran ini sini akhirnya jadi simpanan harta karun terus disebut setiap dunia yang tersimpan di sore bumi dari ini harta karun wakila falba umum ketiba ini tak dia di krono tak dia nak dia nopi elajim wak waidat umum teh jumlah itu wakila itu di dauno itu sabun ini jumlahnya orang itu tukang dua kunci itu pulau wakila harga wakila asro wakila wakila wakil raro yang temen itu pulau yang kita muni rong pulau apa sih batang pulau kita muni sepuluh wakila wakila pokoknya orang kabel gue pikir orang roh dan kalau yang sering dikandani ke dalam bangun bangun dikandani gue juga ngandani ini ngantin mau dia nak dinau tak Quran itu rapat dinau tak jadi mari duduk. Tidak orang tak tafsir, jadi bodoh. Angel kan ada ni. Nak ngaku tafsir mari bodoh. Rasa tafsir tambah. Karena begini, kalau terang no ulum Al-Quran, tafsir itu tidak dawai Allah, tapi dawai ulama. Meraba-raba yang dikerasak no Allah. Tapi ada poin dari, misalnya usbah itu kelompok. Nah, kelompok itu pantasnya gini. Sementara ada loro-loro jenis tasniah. Nah, ini jenisnya mukro. Nah, telu ora pantes darani kelompok. Wong darani duit geng kelompok ya minimal 10. Akhirnya yang minimal muni dinten 10. Aja kok pepe. Wong oleh pilek muni usbar manane siji, wong kelompok kok manane siji. Jadi ku goblok tapi ora duwe aturan. Jadi goblok ya sing sopan, ora sopan kok ngono kok. Mboten apa? Mboten sopan. Jadi goblok ya ora aturane. Jadi nafiri Quran itu logikanya nggak tenang. Jadi misalnya kelompok jauh kelompok, ya kelompok itu pantasnya 10.
Tapi dari orang sepuluh orang kita ngegeng, hitung pulau, patang pulau. Lalu jenis nama tak? Nama? Tafsir. Yang penting kalau suruh menyini apa? Sisi, karena ada orang kelompok kok. Wakilah itu tadi. Kutkur ini ngosiro iskualan nalikannya dawa, lalu marim korun sopo kau mingkong korun. Ngiling nongat. Ilmu minu nanti kesih orang mu'min. Ini Bani Israel dan ini Bani Israel. Kaumnya berusul latak roh jogeman seneng siro. Seneng jika protein mali selawan akhir duit. Tapi senengnya faroh agatorin mergo seneng sing sombong ning wong liya. Tapi nak gue seneng di VAK sentral utang wong ya. Sing ra oleh seneng nyambungi wong nopo. Wong nopo liya. Ini kalau wajong ini pentingnya tafsir. Kan Imam Suyuti ini kok khawatir. Niki balik tengah cikulau ini pun ada sama ngambil pulau. Nanti sama ketemu pangeran di sini bener. Wah saya ini terpaksa ngambil pulau ini. Nanti sumben ketemu sini pangeran. Yo cuma macam tak pantang tenang. Wah nanti ketemu pangeran. Nyata no problem di wong alim. Wah itu juga kadang-kadang bayar aja di wong alim. Nah orang yang bego nanti. Piye-piye kita harus kadung apal Quran. Di antara Quran yang kita apal no adalah misalnya Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu Muhammad umatem kandhani nak takeki anugrah sing seneng fal yafrahu kudu seneng aja dikeki dhuwit pangeran dikeki bojo terus kowe ra seneng jenenge gak ngelegakno sing ngeke oke kon seneng kok terus ana ayat la tafrah kowe aja seneng lho jare wingi kon seneng kok saiki ra oleh lha iku ra wong ngalim tersiksa. Akhirnya nerangno secara tafsir, oh mana nih seneng, seneng syukur. Nah orang leh seneng, orang leh seneng, sing kumau luhur, meleteni wong. Iya, akhirnya lah takroh di tafsiri, paroha, gato. Paham ini waktu ini. Nggak bodoh, misalnya ini gak tidak, kalau ini kadang salah pahami santri kulo, kadang santri ini orang yang gede barang mau ngake. Pangeran misalnya ngendikan, idai wong metang, iku wakul hamli. Jadi nak orang meteng dipegat bujul ni, atau orang meteng ditinggal mati sing langgan. Iku idah, iku waulatu ahmali adalun na ayyadokna hamla. Idah orang meteng nak weh. Terus lama ngendikan, iku meteng sing sangka nikahin sotisin, sangka nikah sing sohe. Tapi nak meteng perkara kecelakaan tanpa nikah sohe, iku raono idah. Ya, mulanya tradisi ulama nak ono wong kecelakaan hamil dudu kawek nomor go hamil sing di luar nikah sofi iku ora marahi idah. Nek idah iku mau lewat nikahin sofi. Tapi orang hamil sing ora marahi terus nang kono, wong iki hamil kok ora idah. Lek gapon iki ora dibujuk kok idah apa ora. Mulane nak ngaji ku sing pasti. Menate dibantah yang tamu. Aku bingung, aku sih bantah-bantahan, aku nolong bodoh kan bingung. Uangku nak ngalih mesti roh bodoh perkara ini, misalnya no kiai terkenal. Bodoh ini kuno, kiai terkenal. Ditulis dalam biografi, beliau punya istri. Nah, orang kok terus uang mahami, berarti kawin 6 kali ke sulai, orang ngono maksudnya itu. Mesti seangkatan nikah maksimal, apa-apa. Cuma perempuan yang pernah dinikahi berjumlah, nah, mesti uang orang tak nilai dia orang tak terus ditafsiri seangkatan. Boleh uang luas tidak, bang? Jadi, kalau perempuan yang ini wajib dia mantel. Kalau nak penerang lu dimurikan, ni kenapa diterang lu apa? Diterang lu kok seudang darah ni kau bodoh. Lari pasti nyata kan repot. Seudang lu haram. Khusnudon bodoh, karuan taro kok di khusnudon. Tak balik ni malah, balik malah yang Dewi Ibn Abbas tadi. Malah ni Ibn Abbas komentar panjang lebar tentang muhimil istilah. Nampak muhimil istilah. Bahwa di Quran tu banyak sesuatu yang corot dohir itu istilah. Itu sengro yang ulama yang apa? Lu mau? Ono ayat tu sifat billah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Cuma gue nak tak kei aku tak kei fadl yang seneng. Ya mana ni seneng sen syukur. Terus ono ayat lah tafroh. Inna Allah la yuhibbul fahikin. Dia sudah senang Allah lah, senang orang yang senang-senang. Tapi senang-senang yang sombong, yang ada keluarga. Kenapa itu belum masuk? Lalu butuh lagi-lagi butuh ulama. Dia butuh apa? Makanya di kita, itu ada torekoh besar.
Dan kita harus mengikuti dua tarekat besar itu, Sidi Abdul Hasan Asyadiri, Sito Abdul Al-Haddad, yang orang Nafai Kulibat, yang kaya Rotib Nama. Rotib Haddad, Rotib Nama. Rotib Haddad, saya nama. Jadi Rotib Haddad, ya. Wah, ini lucu tenang ya. Sehingga Hasan Asyadiri ini, Bapak Kulon itu sangat-sangat sadiri ya. Sampai jadi ular ngalim itu dikisiti sampai keselan, kurung-kurung jeneng nama. Sadiri. Abdul Al-Haddad itu sering pakok muridnya. Jangan ngaji sopo, misalnya jawab, kalau ngaji Kiai Ruben, tahu nangis Kiai Mubahullah, buatan nasib. Lainnya ini jangan ngaji wong ini, wong sombong, kaya atau dia dulu sombong, ngaji jiran sok, ngaji. Tujuh, orang wong ngaji wong ini sombong, lainnya ini bengu guru wong ini sombong, wong kok sombong ini, wong kaya ngaji dulu sombong, ngaji raiso. Nah, aku ngasih nasib ini wali, ngaji tak. Jong Kiai mu sudah bunyut orang anak mula, buatan sakit. Jadi sombong ni, uang orang itu syukur. Lagilah kacung alim itu nangis terbusuk loh, kacung pinter berarti duit satu dia, duit ada dia. Kue orang berdunto enak karena nilai. Karena sama-sama mungkin. Apa orang merengut terusnya jurat namun tidak ini mata aku kok main merengut. Mulanya ini dari hadis yang terriwayat inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahlon min sa'ati rahmatillah wa yathakuna sirran min khobi adati. Umatku yang termasuk pilihan adalah nak tinggu yuku banter-banter perkara ini samping syukurnya ini mati dan jajah lah, aku tak mulai ini rauh tanggu yuk pengkisan ya, ini arah terus gua kurang apa, ada yang mati besok dulu malah gak ada apa kurang servis ya, bukan barang pulau buyu-buyu nggak dirasa naruh aku kan wajah sih itu kan nyuruh tikur tikur pilihan apa itu lihat lo kok pernah bersulukan berjaya-jaya si pusul nongas nabi tentang privat tapi dengan niat sama kan kamu berumur itu tentu pulau nabi itu seru kan itu apa kok niat ya lo wah itu mana kesuka kafe salah tuh terus dia salah nama ibu buyu ya buyu wajah nangis dia mau orang tarik Abdul Hasan nak asal TV, orang tarik Abdul Al Hasan. Betul betul orang orang sombong guru, orang orang itu nangis. Kau yang ratau gue, jadi kau sombong kau rasa gue, kau yang ratau suku nyukuri nak. Potong aku apa? Dengan pangeran yo nyifati. Awal gue sopo, wa an lagu, wa at haka, wa at ka. Awal gue dah kemari ni gue sombong, yo mari gue itu. Nah, alhamdulillah kita sering dulu. Kalian tahu tangan, wah itu sakit. Nah, jadi alhamdulillah. Karena semasa wahan nabi wah takah, wah apa? Mengapa pulauan itu mantap tenang loh. Mengapa orang salah ngomong rapat itu? Mengaku satu dia itu, satu dia itu. Orang jelas yo. Karena orang jelas awal itu kan itu. Tuh paling mantis sering pulau. Ya Allah, ilham akun ahlan an nabi warahmataka warahmatuka ahlun antak luhur. Jika saya amal saya tidak cukup untuk menggapai rahmat engkau, karena amal saya tidak sempurna atau tidak sah, maka rahmat engkau yang cukup untuk menggapai saya. Mana kata sepatu aku lo ini? Memang semua kita darah mikir agak pengen tobat yang mesti sah, sampai kabar darah sama meter, itu mesti sah musma. Perkara ini, umpama mau kabar itu dipersempit, nak kue sah meter, mesti wes ninggal boneka. Tapi kita yakin sing tobat meter kabar lah, ya sah. Tapi mergo fadole orang perkara memenuhi standar hukum, nah menurut saya hukum masalah, tapi padahalnya apa hukum? Darah ini apa? Nah, kalau orang latihan sholat, terus sholatnya cuma ini rapati benar, hati-hati rapati benar, cara peke masalah. Tapi padahalnya apa hukum? Apa? Dan dia apa? Apalagi itu sampai sering dulu, Allahumma illam akun ahlan an'ablu wa rahmataka Farahmatuka ahlun antar Luhani, jika kapasitas saya tidak cukup untuk menegapai ridho jenengan, rahmat jenengan tetap cukup. Ini ngiling-ngiling, itu sampai tidak wujud. Kalau ini buatan sombong, ini kita harus gini. Kalau tiap adus junuh, ini inna wuha layak tahi minal haq. Kalau setiap adus junuh, mesti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, atau hirin mutafir, bahwa engkau itu yang mencucikan. Bahkan itu kalau nabi wudhu tapi ada sunnah. Karena pikiran saya, jika saya dalam mandi tidak memenuhi standar ulama, maka akan menjadi sah mergo Allah sing nyucekno. Kalau air itu potensi tidak
Nah, misalnya begini, bro, pekir-pekir yang ekstrim. Betul-betul tak ketipu aku, yang ngorot itu ekstrim-ekstrim begini. Misalnya, ya, rata-rata yang nasus itu yang rata amatir-amatir kan. Baju nuk, ya mau jauh. Baju nuk terus dikebir, apa? Nawa itu Fadol Musli, di Rokil Fadil Kabar itu belum bisa hati lali, ya. Naruto itu sering ngasus, mesti saya apa-apa. Ya, ini aja, kan? Agar sih jarang ngasus berarti ya bojo elek. Kemungkinan ini kan nur jarang ngasus. Bojo elek atau juga. Mau kemungkinan ini nur. Nah, biasanya kan terus sabunan. Baru niat, sakit jurat, terus sabunan. Terus lagi ngasus, ngomongnya kagak tamponan. Itu orang pakai masalah, karena syarat sebenarnya mensucikan wujud mutlak. Padahal dengan ditamponi berarti banyunya mutaloi. Mutaloi ya sudah banyu nomor ru. Jika seluruh tubuh kita ini digelontori air yang statusnya sudah tidak tohir mutohir karena sudah rubah lewat sabun yang menempel di dada, sampo yang menempel di mulai nak kue mesti kepengen sabun semale, tak wari caranya. Kata suara kue nak kepengen tawaf kepengen sabun semale, ya berjarak 1 meter dari kak. Tapi kira rasa kecangkeman orang yang sama yang mepet, kira pengeran deh, sok. Ya mau ojo melok-melok ngono-ngono. Kira kepen tamu semahal yang caranya habis dulu. Rasa niat sih, awak merisih isi, sing bekas mani, bekas masa merisih kabeh. Terus gak usah tamponan, gak usah sabunan. Nak wis selesai lagi sabunan. Mergo sing iso nyucekno banyu sing ijek urung kecampuran sabun, kecampuran mereka nak kecampuran sabun atau sampo, jenenge banyu wis mutaroi. Misalnya buat bantah, kalau sampunan buat sabu bareng semesi, lagi aku atur niat dulu. Potensinya bareng kuen kok anju-anju boleh cek murah, cek orang bisa nih. Berarti terbukti mutaroi jadi apa banyu mutlak? Mutaroi kan resiko kan? Mendingan banyu apa? Banyu mau lupa lah, banyu bersih di selatan Oste, baru itu lagi sam. Tapi tamponan posisi anda sudah banyak dunuk selesai. Nah, kepengen tas yang mau jemah. Tapi tidak sama tak kok. Lalu kita cung biru, dia bersih-bersih ngono. Pengeran itu lebih api, timbang ahli kopi. Pengeran itu lebih api, timbang ahli. Oke. Wes marem nak salto. Tapi mau coba leni, tetap baik. Tetap ngono. Aku tenang, ojo. Lalu sama anak ngaji peke, misalnya mayat di dusi, kan pernah nganggu banyu bersih 3 kali. Terakhir lagi 3 kali banyu, saya mau nopo wanya. Itu anak pertama nopo wanya, jadi nge banyu yang mutar. Woy, paham gitu? Tapi nak kaji mono yang salah, itu darah nih rap. Pengeran itu rakoyo ahli. Lu ya pipa. Mana pulau yang mau ngalim, enak habis hidup, cuma mau nopo yang mutar, cuma tiru. Ya Allah, engkau zat yang mensucikan. Sehingga saya prosedur fikihnya benar, tawakale. Jadi tadi wong waras ini juga waras dan berbeda. Jadi paham ya, jadi sampai nangat di Quran itu anak ulama. Untuk Quran itu ayatnya macam-macam. Ayat toleransi di kata, ayat ekstrim di kata. Ayat latah roh inna wara layu ibul fa'ihin. Tapi ada ayat kul bifadlillah wa birahmatih fadidhalika. Belajaran itu, belajaran itu, konteksnya dewi. Mana ada orang lain senang, senang paruh kabar orang, senang sengsom. Tapi tak senangnya syukur di nopo. Saya, apa yang bermaksud itu lah ya. Di nopo kata tu nawa taalai lai tipi urat senang sokong. Alparisi nak ngomong seng senang seng, doleh kalau senang seng kebetulan. Bila jika kelamun kono-kono nikmat seng, ya wow nikmat seng. Sing berlebihan lu senengnya seneng ngopo kompon. Mana gimana nih kangenan tidak jika kalau ngopo ngopo sing takut masker terus sampai cara nih kiai ngopo masker kangenan lu sudah noyo masker sing koyok mengkono mengkono masak ngopo ngopo. Warta bilang gule osiro. Eh utlub tegese gule osiro di main dalam perkara apa kang paring kangiro sopo ngopo ngopo nggak malu sangking dunia. Kira tiga itu nyawa pengiran. Boleh ono acara akhirat tak ingin masyarakat. Kira tiga itu ya akhir. Boleh akhirat di antum tiko. Bambari Arab yang kau napa kalau siro gue mau kita akhirlah dalam doa minggu. Jadi kena kita berdiri di dunia akhir, di tujuh akhir, di niati doa. Semua pun akhir.
itu apa papat kita ada anak 10 berarti 40 berarti dia nambah umat Nabi 40 aku nak minggat kabel sedingan nak tepah itu oleh kabel nak tepah ya minggat kabel ya siji sedingan nak minggat walah kata kita ya minggat semacam-macam walah kan salah ojo lali siro tapi tegasnya jualan siro nasi kakak yang jatah siro nantinya kan itu oke bersyukurlah ya jualan haram untuk nopo itu dunia entah mana yang pengamal siro yang dalam dunia dan akhirat itu kalau akhirat wakilan ngapi Allah siro anak saya menusuh ini nanti mari menusuh di sota kot iklan sota kot kama asan apa yang boleh ngapi sopa Allah Allah ya kamar ini saya ini kue sing primo menusuh juga ibu pengeran ake gue ikuti ape ya wong dia kaya pengeran ape ya yang ngalim bisa kami, nanti paling ilmu pengiran agak ya dibagi-bagi, itu dibagi soal di terang orang paham, ya innalillah, 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 innalillah ini pokoknya tiga hari, ya diulang walau tapi ilana segulek siro, takut segulek siro, alfasa dan kerusahaan bilar di dalam bumi di amal lima asli, selalu lakoni, biro promosi ya innalillah, sattana wa ta'ala, ilai kudu, ratunan sopa wa ta'ala, al-musikina, yang ngomong, sehingga kerusakan di makna anak ukuran makna tak tanda wa ta'ala yu akibu nyiksa sasa wa ta'ala hum yang kalmu suci jadi ini setengah-tengah ya nak dikari Allah yang syukur tapi meskipun semua anggu akhirat ha-ha dunia itu ya gitu biaya-biaya dunia itu penting kalau nanti kita kitab ikhya tersebut ini ku kritiknya ulama-ulama tentang sifat itu unik ya rakan. Kau rasa ada siwang juga terus keting duit, keting mobil, keting komputer. Alasan itu kafe dunia. Karena kau keting dunia orang duit tak macam oksigen ya dunia. Apa nak kau keting dunia terus orang tamu ngaku banyu, jadi banyu rumah tamu tak dapat dunia. Tak kau butuh banyu kau butuh sesuki, kau butuh kosong. Kau butuh komputer, buat rapi, buat ngakeng-ngakeng, nak mati kajian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau butuh duit tangguh kekuatan Islam. Kau rasa tak perlu niat diwae kafe itu sesuai perintah Allah Subhanahu Wataala. Dengan kita kirim duit, niat bila, dan kita bersabar berarti duit yang niat bila. Kafe itu kerana Allah. Lalu selalu kita harus bagaimana? Yo, wakut makorona kal ilmu. Kamu mengambil sesuai karena ilmu. Nah ilmu yang ajar, ayo tanah dia. Yo, ojo terus kau ekstrim. Jadi kiai masuk hak tak di duit berat. Barang dari dia pelak bujurnya terlampar, anaknya terlampar. Yo kacau, ini tu rajaannya kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap balatan sana si bapa minat dia. Yo biasa, umumnya orang di duit, umumnya di duit. Umumnya orang di duit, sambil yang sakai sendiri rakyat sakai aku tak duit sikit. So aku, bisa ni tandunya. Yo biasa, mereka ni akan jadi pelak terang. Nabi Isa itu melarat, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Jadi contoh Nabi itu macam-macam. Boleh Nabi bujurnya apa? Ya ono, Nabi bujur, ya ono, Nabi sedengan, ya ono, Nabi kiri, ya kata. Boleh singgubikan, ya wonten Nabi Ayub. Semuanya lengkap. Top semua itu sepenting soleh, itu penting apa? Soleh. Betul, oke. Dia panjang apa ni? Kumpul rakan yang terang. Kesan ini buat tentang yang disebut berlebihan. Kalau kafe yang berdunia itu salah. Yang berdunia itu berlebihan. Nanti segala-galanya materi. Pokoknya kalau berlebihan itu boleh. Ya, kalau berlebihan itu boleh. Wanda musjilat mengwalatan sana siga kabinat dunia. Wah, ini kama sana wawah. Kasih penting itu jenis itu. Walah tabafil faca dafil semua itu jangan menjadi kerusakan. Artinya nak kau juga melayani Wong Liyo, dari Wong Liyo yo jadi kerusakan. Kau milih jurut nanti anak engkau aparan yo berarti jadi kerusakan. Padahal penting nama wala tak begitu kata dan nama filar. Orang ucap sopo korun in nama uti tuhu ala ilmin inti. Aku di dunia apa yang mereka diparingi ilmu. In nama uti itu, aku mesti diparingi engsun gue engmal ilmal apa sih diparingi dunia ala ilmen krono pengetahuan anji orang saling engsun. Aku dunia aku akeh mereka cara berekonomi benar. Si muka balat ini sekseng dalam perbandingan mereka ilmu aku akeh. Mulanya dunia aku akeh.
Wakana lan ana sapa koron aklama bani Israil aku paling ngalim-ngalime bani Israil ditoroti kan Taurat. Badan Musa tau sing Musa wa Harun lan Harun. Dadi alim-alim wong bani Israil siji Nabi Musa, nomor loro Harun, nomor telu sinten? Pol. Walinge pol lha nek kebrenyan nggih. Pol. Ora tau sapa wa taala awalam ya Allah. Ana to ora ngerti sapa koron ana wa ing satemene wa taala iku ahlaka. Iku teman-teman urusan sapa wa taala mingko piye sanging sedurunge koron minal guru wis sing grogro generasi iku manut iki sing grogro umat man ing wong dua kang teman asat diluwe kuat min uji ing koron apane kuatan kekuatane wa karon wa akeh apane jam'an apane dunyane panane kumpulnone bil mari maring dunya bahwa te koron iku alimun bahwa alimun kidali awalam ya alam annallaha qad ahlaka min qablihi iki sing repot kudu ora wae bahwa alimun kidali iku apa koron roh tak bawa dia apa sih bener ya? Mesti apa pak Alimun apa? Bidalika kelawan iki kafe, wai beli kamu uang, atau wai di kulang rusak no, rusak lu mengkafe sok apa apa tahu? Jadi koroni dia yang nak pengiran apa dia ni urat roh, mesti dia ya roh. Nah, wai sok rusak wong alim, sok rusak sok wah. Toh walai salu lan orang kena diminta tanggung jawab anti ini diminta yang bisa dengan sok alim sih, mana berapa orang sih bisa? Ini kita ala kerabat yang mulia wa ta'ala dia kelawan iki kafir kelawan hidup baik puluh nama kemul bisa mengakai anara yang rokok bila bisa bin kelawan tanpa proses nama bisa jadi wong lah jelas jadi wong bolak balik matur ini nama ayat Quran yang nerang wong di kisah berarti umumnya wong ngalami di kisah tapi kita orang bayangnya nak Rasulullah di kisah utama orang Rasulullah banyak salah kaya wong kafir itu orang tak kisah wong karuan. Mulai sebagian ayat terang ngomong kafir itu sebenarnya piye fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wa nah sebenarnya rata gawe timbangan mergo jelas neraka ne jadi nak jelas salah ya langsung neraka jelas bener ya pasti tua lah sampean-sampean iki sing mesti sawangane ngaji sesuk kebijakan meneh ngaji meneh enggak kalau malaikat kayak Islam terkota gitu terawet atau anjekak dulu ruko padahal dewe nabi wong sing melangkah moro masjid tiap sak langkah nyeblok no disani kowe jeblok terus tapi nabi yang ngerti kalau wedor sing buka aurat itu dosane wae kan kombinasi moro masjid plus buka ini malaikat itu wah ini cepet-cepetan gue sih tapi malaikat kan gak mikir orang seminar coba sudut pandang anda ini gimana ya melihat auratnya dia ahlun naten, melihat ke masjidnya ahlun jannah. Ini menurut perspektif pandangan ada orang-orang malaikat Musa apa? Perspektif malaikat kok ada bagian kiri, bagian misalnya bagian kanan pokoknya boleh aku nah, tidak mau tahu makanya kita warai, nah aku ingin ngetahui sama malaikat ya aku mau sendiri, dan ini riwayat hadis waktu di Nabi tidak muji amal nanti ngendikan ini amal itu nanti ngeboti malaikat nanti ketelan Allah nulis saking gede ini amal ini aku berikan alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah baru at'abal malaikat aku ngurek apa malaikat maka ngendikan Nabi subhanallah walhamdulillah subhanallah milul mizan walhamdulillah milul mizan al-tamla umat bela sama iwal jadi saat mau atau alhamdulillah harus ngebari yang itu ini kesalahan tenang dimulane lah pengiran lagi seneng mbek wong pas salah iku malaikat paling lali dadi yo iso malaikat to lagi dhewe pengiran ana seneng karo laku kok pas nama malaikat anse itu apa yo malaikat tak paringi opo lali ke dungo ya opo malaikat kanan gak lupa malaikat kiri sebenarnya malaikatnya tersinggung parah parah jadi manusia itu luar biasa disayang pangeran. Jadi pangeran nak ngerti mau ngapa? Iku mau ngelaklah diubah jadi ya. Jadi disebut liukap kirawu anum aswa aladi ani. Sebagian ayat lebih ekstrim nih. Kula ikaladi rana takok baru anum ahsanama ani. Kuana saja wazu antaiati. Mau nanti terpirape itu api eti tompo elaiti. Tapi nanti pape api eti angkat ditulis. Napa elak?
Ini sama berkata sini, terus ngomong ngamal mulai lagi, kayak gak ada, terus ngerti. Aku nak ngomong Tuhan pulang, aku tak pikir mau sombong. Kau yang dia terkenal api, jika untuk jelek dan memberi penjelasan. Paham ya? Kurang kalau kita mau, kalau putih gue sama Tuhan elek ini. Kau yang elek marah ngomong roh nanti supaya orang lain tahu, gak ada anda lapor. Wah, yang elek itu mesti wahan orang nabi, gak ada lagi. Ini malah tak suci terus. Ini biasa aja. Terus pulang ke manusia, ya. Tapi pulang ke kuasa, ya pulang ke atas, juga no. Kalau untuk sekurang dari pemerintah, ya foto-foto kan orang gampang. Mana pulang ke kritik, kalau ambil paham-paham berarti kalau rapati cocok. Uang mau kuburan wali, kok daerah ini jalur wali, itu kalau rapati cocok. Buat kali-kali ngerekam. Uang mau kuburan wali, orang sopan kafe, orang mungkin. Dan kena wali itu sesembah. Mau nak ngomong ini, misalnya mungkin nak mati sih, mesti nak dulu. Ya Allah guru saya ini jika baik, ingka anak musliman wajib sih. Insya Allah ingka anak musliman pada jawatan jika dia jelek maka ampuni. Lu nggak kena guru nih, berarti dia kena ngeper. Ya Allah jika dia baik ampuni jika dia jelek maafkan. Berarti kan gak yakin nafek kena. Bagaimana mungkin orang seperti ini mendewa-dewakan mayit wong dene ngendungane wae ngeper. Ayo kowe sowan wali-wali yang ngono ya Allah. Semoga wali-wali ini engkau angkat di surga dan semua kesalahan yang kau ampuni. Lah mulane maju ndungano mayit yo naturane. Ndungano mayit itu sunat tentu kecuali ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ndungono ning Nabi murtad ngawur Nabi juga ndungano. Misalnya ke suara Nabi, itu kan mayit, hingga anak musirnya itu kafir ke blok-blok. Mulai kafe mau aturan, mulai ketika Imam Ghazali, kamu jangan tertipu umuman di Quran. Fatot kana fiha qoso iso qoso dal ulama. Setiap umuman di Quran pasti ada tafsirnya dan yang tahu itu para ulama. Misalnya Quran itu wong kafe dihijab, tentu kita tahu tidak termasuk Rasulullah, tidak termasuk para. Kita tahu mayit semua kita doakan. Tentu selain Rasulullah, anak Rasulullah kita wajahnya sholat. Misalnya ke suara Nabi, Umar Sholya Alika, Ya Rasulullah, Kod Abdelital Amanah, Wana Kod Tal Umar. Itu kan ada doanya. Engkau sudah menyampaikan risalah. Wabalak Tal Amanah, Wa Abdelital Risalah, Wana Kod Talil Umar. Fajat Jawa Allah, Anil Muslimi, Rasairan, Kasih. Jajah Wawu, Angka Muhammad dan Mawwa Ahlu. Ini sebelumnya ini ngomong, Rapak Ingkana Muslimah. Sakit malaikat mana? Gua yang mau mikir, sekarang ada yang saya tidak dari Qurannya jelas. Jelas bangun itu ngaji lu berang tahun. Kalau si anak ikhij butuh kiai rakyat kecang teman, gue Islam debutan fatwa. Untung ada pura jadi uang butuh rok konteks. Makanya ini ada cerita ayat kurunan nabi lah nabo. Bisa. Ya mau saya jelas hati ya langsung suara. Kalau jelas hati ya langsung. Jelas nyakang-nyakang itu ini. Paham didim? Masih jalan lagi. Apa ya? Niat ingin dari buju ngaji ini. Masih jalan lagi. Apa ya? Niat juga hiburan. Malah gitu. Gue kita apa ya? Tapi gue paham. Tapi terus. Ya gue di ruang apa ya? Apa ya? Memata tabel di komen bahwa apa? Gue ngomongnya gue kitab, gue di ruang. Mengkolek apa ya? Tapi nak modus. Elek. Itu semua kok malaikat itu gue catet di kita pura-pura alim itu kan bagus. Mereka memata tabel di komen bahwa ini orang tolek kan baik. Tapi nak modus. Elek. Ya gue tak kena malaikat. Ini modus loh kok. Kalian dari bapak, sebapak kalau ini nak lepas jenazah orang tahu nangis. Tidak kau ini gini, iya kita lepas jenazah orang tahu nangis. Orang nangis, mari jalan nyara pada sangunnya apa. Lepas ini lagi ya dari bapak. Mereka nak mayit dia juga, terus gue yang lepas dia nangis. Sangun tak berus, yakin. Pan kita itu lebih tenang mulai itu. Lu mau, kalau anaknya kan lebih tenang. Ya tapi kok gue naik nangis, kok mayit kok orang. Nangis itu dengan air. Makin ikhlas itu kalau nangis, nah ikhlas. Orang ya biasa. Pun dia ingin bermati, mesti saya ini. Pun mungkin sakit, nakal. Mesti saya ini. Paham, kita terus ngaji Quran ini pun apa? Mengenai kulonnya jika ada cita-citanya.
Kalau tidak ada cita-cita mengulang umur Quran. Terus kalau kita saya ucapkan saran pengkajian. Terus kalau kita berapa pondok besar kita akan latih kurang ulang umur Quran. Termasuk yang sering kalau ulang lo tengkitkan kitab bab berabun timu ini ikhtilaf. Bab yang diri ayat Quran itu benten. Jadi kalau misalnya orang ayat kulkifatillah dirahmati bagi jika ayat uang pun pengen. Ada ayat sawangan yang lata prok tidak buah lagi dipul. Ini perlu penjelasan. Ya, ada yang senang, ada yang enggak. Misalnya masalah oke. Orang yang ditinggal mati suaminya idai bro 4 bulan 10 hari. Tentu dalam konteks yang tidak hamil. Tapi kalau hamil tidaknya melahirkan. Nah itu kan konteksnya beda-beda. Sama orang dicerai tidaknya salah tata kuru 3 kali masa suci. Tapi kalau dia hamil tidaknya melahirkan. Tapi kalau tata-tata kuruk 3 kali masa suci, nah, tapi nak wong wis asia, wis apa? Monopot loh. Yang sudah tidak sehat, idahnya 3 bulan. Untuk indikasi pengiran, wala iya isna menang mafi di mindita ikum ini rutaktum fa'id gadudunna salah satu asyuri wala ilam ya. Nah terus gue mempertentangkan, apa surat Al-Baqarah tidaknya 4 bulan 10 hari, tapi di surat Al-Baqarah tidaknya melahirkan. Ini gimana kok beda-beda? Gimana makam? Gimana bergumul? Nah itu memang konteksnya beda-beda. Perempuan yang masih aktif haid dan ditalak tidaknya 3 kali masa suci. Disebut talak-talak Allah. Oh, tapi kalau dia hamil, tidaknya melahirkan. Terus orang yang janda itu ada dua, ada janda ditalak, ada janda karena dicer. Itu idahnya juga kontennya juga itu. Paham sih kalau maksud? Makanya kan ada cowok lain mau butuh suwi tenang. Mondo izin suwi, si nong izin suwi, terus dia seneng duwe. Tuh, mau ngalem seneng duwe, mesti keblok ya, tak jamin. Kalau di bantu alim, mau saya gitu buat kok. Cuk sering di kayak gue jatuh, buat kok. Padahal dia ngalimnya udah gitu, kalau tadi bisa ngaji, lalu saya ikut ngaji, lucu. Mereka kayaknya seneng jabat, tadi ke ketua gak pun goblok. Seneng juga yang ada goblok jadi seneng. Walaupun lo tengok goblok, ini dia gak ada goblok. Cukulnya bisa goblok, tenang. Lagi, hukum gue lagi. Parah. Nah, yo ayatnya gini, wanten ya, wanten walau tolakotu ya taruh besna di antusina, aku salah tata. Tapi wanten nak tontake hamil ya tetap bau ratu lahmali aja lugu nak iya kok nak kok hamil. Nah, salah tata ku, iya kalau mati kan, kalau sudah menopo sudah alisa, idahnya 3 bulan. Yo podo-podo ayat Quran itu ya juga muhimmit istilah. Jadi muhimmit istilah itu bisa di ilmu tasawuf, di ilmu fakir, di ilmu tarek. Misalnya begini, Nabi Nuh umurnya piro ya? Sapa sing kata dia Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya kira itu 1700, wa kira 1700. Tapi ning Quran diterang no pala bisa diim al-fasanatin jilwa komtina. Iku 1000 tahun kecuali saya, iku umur dawai. Jadi Nabi Nuh ngiyai itu 900, saya ketahun. Tapi nak umurnya kita 1700, kira 1700. Misalnya kayak saya, kalau tadi itu umurnya sekitar 45 atau 46. Kalau ngiyai lebih semenjak bapak wafat. Jadi umurku sama no, ngiyai lagi sekolah tahun. Berarti kurang pintar, anak tangan aku seket. Anak umur sama no, kalau mati di mat kancing. Kusing Joko Buddha, orang-orang walek tua dari umurnya 600 tahun. Gula ngomong. Ya kok no ngandel lagi. Jadi penjaga Buddha itu masih, pokoknya walek tua. Kemudian dipacai rata wadus, ini orang udah umurnya udah dari telok atas piro tahun ini. Wah, mata ngomong. Bodoh nih, orang nganti ngomong. Yang kebangetan, yang kebosan. Orang yang bodoh ini cerdas, secara peluang itu bodoh ini cerdas. Yang kebangetan, yang tapi cerdas orang berarti halal, ya haram bodoh. Jadi paham ya, terus ngaji Quran itu yang ngerti tenan. Jadi nak ono cerita Nabi Nuh umure 950 tahun, itu umur dakwah. Paham ya? Paham ya? Mulane ke falat bisa di beliau mendakwai kaumnya itu khidmahe 950 tahun. Quran ada istilah falat kita bujil alfa sanatin illa khamsina amma. Iku menang 1000 kecuali. Mana nih itu?
Jinten? Sangat ngatus yang bertahun. Kadus Nabi Muhammad. Rata-rata ulama darani umurnya tidak tahu. Tapi abad darani musuh tidak tahu. Keyakinan pulau itu tidak tahu, betul tidak tahu. Sing itu tidak tahu, itu dihitung ngarep, dihitung buri, terus ditambah, jadi tidak tahu. Nampu itu tenang, itu sekitar tidak. Mergo ini utang riwayat Bukhari ini dapat darah ini umur Nabi itu sudah. Sama saja kita pedih. Rumah ada tenang ibn zaman roh. Yang kula alami, anak kula Hasan ini lahir itu 6 Desember 2006. Bareng Januari 2007 jadi wong liya. Lahir tahun ini 2006, tambah setahun, tahun baru. Nah ini tidak, kita sejauh saja. Anak kula ini juga kula yang mempunyai anak kula. Lahir itu Desember tanggal 6, 2006. Terus bareng Januari 2007, misalnya itu sama orang Mako. Mungkin dari Mako. Kapan tadi ini? Orang yang unang ini. Saya kira orang itu juga setahun, setahun baru. Nah Januari tanggal 6, berarti lagi tak pulang. Ya udah. Ya udah. Ya lagi tak pulang, cuma aku hitung 2006. 2007 dari wet. Lalu-lalu yang dikocok di pondok, nakal di rakam, lo baru turun setahun, gak kok iso. Mereka jam 11 tinggi di sini turun, tani jam 4 di sini, tahun, jadi turun apa? Boyo wong lu mikir, ada ini kaji nabi misalnya lagi deh roti awal tanggal nola. Itu ngai puro tapar mulut. Oke, di tahun pertama nabi ikut tahun kelahirannya berarti 12 dikurangi 3 ya. 9 bulan. Wajar lah itu. Tapi wafatnya nabi misalnya juga nah perukulan Rabiul Awal. Berarti melok tahunnya lagi suro tapar mulut. Lagi melok tahunnya harus dianggap setahun. Kalau ada murid 63, ada murid 60. Kadang dihitung ngarep, mau huri, mau dihitung, mana mau ngarep. Lalu silah kita, ini silah, ini orang segera, ini segera, ini segera. Loh, kok silah itu nanti. Paham nih, orang. Mana kurang hanya hitung anak kurang, misalnya saat ini tahun 2017, hanya hitung 2007, 2000, perkaranya kurang lagi. Tapi saya diwalikan, apa gocah lahir itu 2006 Januari. Desember itu semua tenang, mungkin setahun. Iya betul. Desember itu setahun, anak kula lahir Desember. Lahirnya anak kula, 2006. Anak kula 2006, apa umur? Tak umur, iya anak kula setahun. Anak kula di Rombino. Paham itu? Saya mulai ngaji, udah itu ngaji, benar-benar duduk perkara ini. Nak ngaji, ngaku ilmu, cuman wek karo kabeh. Bapak-bapak lak sing teko, menteng ngaji iku. Kok diurang ngono mantep ora karuan. Ngaji sregep tak kabeh ora tau mantep nek jare Allah. Baru karo yo ngel-ngel kiai ne merang lo penanan jebule mau golek. Ngene wong karep. Wong ape ngaji ku ape kudune dipati sae. Jebule pas wayahe ngaji gak dirungokno. Perkara nek golek apa? Ngaji golek ilmu ana. Nah, anak ibu ilmu barokah boleh buat apa? Awak mesti ngaji minum boleh barokah. Nak kau untuk ilmu otomatis barokah. Aneh-aneh. Dia lingeling ni, mana nak orang hilap ni? Di masalah hitungan, ibu mesti minum. Ya misalnya kau ingat tak? Tahun 2001 itu abad 21 atau abad 20? Enggak teman jawab. Tahun 2001 itu abad 21 atau abad 20? Pasti semua orang sepakat abad 21. Karena angka 1 di situ adalah bagian 100 tahun dari abad 21. Padahal ini lagi ngakoni. Kok ada belaknya 2000 hari? Belaknya abad itu 20 maun. Paham ya? Pilih angka 1 ini bagian dari 21. Abad itu 21. Lalu kita nyatakan belaknya ini. Lah matematika itu seperti itu. Dalam konteks mulanya Ibn Abbas darani nabi itu nak umur penuh itu 60 tahun. Tapi hakikate itu 63, 63 itu dihitung tahun ini. Nah dihitung jumlah hari ini, itu kira-kira itu 6. Itu tapi sama dihitung kan. Nabi itu haji wadah itu besar. Besar, urut, apa.
wafat, terus kunjur sekitar 80 hari berapa, terus wafat. Terus ada yang ngitung ya kira-kira bulan Rabiul Awal juga. Jadi Rabiul Awal akhirnya melok sang bulan. Pak dari wafat, melok tahun itu hanya 3 bulan kan suruh sabar. Akhirnya mestinya kan gak perlu dihitung dari 12 mau melok tahun itu kan kudunya gak dihitung. Karena langkah-langkahnya 100%. Tapi yang belum mikir ngono sapa? Ya termasuk umur lah yang belum mikir. Gara-gara mau Ibnu Abbas darani umur beliau itu. Tapi kadang beliau Ibnu Abbas juga darani 63. Itu jadi sarah-sarah nak darani 63 berdasar hitungan tahun. Nak 60 berdasar real hitungan. Paham ya? Saya sama nak ono wong lahir 2006 Januari, anak 2006 dari Korea, foto-foto lagi 2006. Si tahu semua ini diuntut, si tahu si berantang. Iya, si lahir Januari pas Desember kan terus Melayu. Si lahir Desember tanggal 6 je. Si berantang kadang je mimik je. Padahal lahir dia sama-sama 2006. Nah, itu pentingnya ngaji. Dan itu mengenai pengenalan medikal wala bisu dikasihim. Salah kami hasil di sini, aku sudah jadu. Jadi aku asabul kasi ini, aku tengguh bener 300 tahun. Terus wajah suci ada versi yang menghitung bener 309. Perkara ini nopo, sampai saya hitung 300 tahun itu tahun Samsia. Yang saya disebut tahun nopo Masehiyah. Tapi kalau dihitung tahun Hijriah atau Komariah itu 309. Karena setiap 100 tahun itu tahun Hijriah melebihi dinten 3 tahun. Paham ya? Enggak dong. Sama itu enggak. Setiap setahun kan tahun Hijriah nyalip 10 hari. Ya. 10 hari bintang. 10 hari 21 jam. Tiap satu apa? Tahun. Mulanya agar tanggalan Hijriah kok bareng Samsiah. Mesti kok keselip. Keselip Komariah, pada saat ini kan mulai keselip sedino. Kemarin-kemarin kan tanggalnya sama, sekarang kan keselip satu hari, disik nih. Disik, buatan lah ya, disik Hijriah. Mereka Hijriah itu kan iso tolong ikur, maksimal tolong pulau. Tapi ada, berarti iso tolong pulau, iso tolong pulau siji, kan gampang keselip. Nah iya, Samsiah kan iso tolong siji, Hijriah misalnya pas tolong ikur, itu keselip. Rondino. Aku suka bulan kue cek nanti orang lipo. Nah, yang melalui Quran detail sampai ngono. Asal kafir itu mandek tolong ngatur. Utama versi dia jangan tolong ngatur. Mati versi dia itu hitung koma. Iya, nanti tentang ya. Tolong ngatur. Mereka per 100 tahun keselip 3 tahun. Berarti nak tolong ngatur tahun. Sangat tahun. Melalui wadadu. Paham ya? Tidak paham, ya, ngaji binas, pokoknya ngomong-ngomong tau mah. Wah, cokoran rambut maknani, sesuai-suai, terus kasih aja. Saatnya surat Yasin, dianggap pengantar kematian. Pokoknya Quran saatnya pulang Yasin, wakilah. Orang-orang mati-mati, wajah nunggu Yasin, dan cepat nunggu. Padahal artinya surat Yasin di luar biasa Yasin, wal Quran itu. Hakim demi Quran yang bijak. Gue bijak, gue orang yang gebut deh. Pokoknya sementing. Karena mau mati. Mati mau bertawa siapa ya? Umum pula sudah di surat Yasin itu mantau tenang. Iya. Ya memang di antara hikmai surat itu ya kadang kena dulu. Tapi itu di antara sekian hikmai surat. Tapi Quran di Turono di nomor tunggal biar baru nopo ayat. Di ayat itu wangilang. Misalnya di surat Yasin nono ayat misalnya nama jadi awalnya salah di kalau bersama awal di Allah Rasul di kau ciri tak perlu sendiri nama apa itu sehingga langit bumi mesti ini anak kuasa di langit bumi ya kuasa berarti ada orang mati jadi nama kalau artinya itu jadi bukti kekuasaan ya Allah tapi saat ini gue wakil kasih hati Allah tabarok kasih hati Allah ya oleh oleh itu artinya orang haram. Tapi sesuai lah kenamanan jadi profesi. Jadi orang jadi kiai jadi dukun. Terus-terus orang jadi kiai jadi nawa.
Pakoro saya mau memutus sopo koron, ekoron, bersih koron, ala kaum ini kata si kaum ini koron, ini nanti ini yang dalam kebesaran ekoron. Ini ada ini, bersih kelam biroko mengikuti koron, al-kabir ini akan angin. Barang hal berkendara kafe. Kita hal ini nanti berlihat kafe, dimana di sisa hati, lawan pakaian-pakaian akan penuh mati, wal hari ini lan sutrani. Ala kuyulin yang atas biroko jarang, riyek, wabiwalin yang biro-biro kewan juga. Jadi kalau nak mana itu begitu, pokoknya bigot itu sentekan jarang sampai nama khimar gitu. Tapi khimar di padang no jarang itu anak itu nih bigot. Muta hal liatnya ini kan berhias kapi. Kalau aku tak sopah lagi, nama gak kayak ini, kita kan harus sopah lagi, nama kaya atas dunia yang kemuritan di rumah. Di tambi itu orang ngilin nama kita ini, lain talana, ya. Orang lagi dari kira kaya atas dunia, ya lain talana. Ya, saya boleh sampai. Wah, ya boleh sampai. Ya, saya boleh minta ke saudara. Ini boleh sampai sendiri. Ini sempat masih di mana-mana. Ya, saya boleh sampai. Sempat orang kata saya, ini sampai ini orang ngelih. Ya, saya talan lagi menonton kita bersama aku. Ya, pada ini apa yang diparingi sama orang-orang di dunia yang ngelih. Karena ini pak orang lewat dengan kebesaran, ngomongnya ke dunia, ini berharap ingin kaya apa? Inna usah temui korang batu hati ini jenis di bagian enak di jenis di bagian hati yang jenis sekecewa apa yang sempurna dia yang dalam diri bagian ini korang dia maka orang-orang ucap lagu marah mengasih sama Allah gina mengasih ukuran sekarang ini sama Allah gina alimanya tiba dalam perkara wakil kan gini ini sama Allah Allah bila akhirnya sehingga akhir gawe nggak kan wailakum sawabu wa liukhair iman aman wa agar sawi kecelakaan ini juga orang di duit yang berpakaian mewah. Kami bilang, oh, orang sholat. Jadi orang sholat ini, Allah di Nahu kelima, kita mau komentar, wailakum, sawabuwa, yukhairu, liman amanan, atau wa'amillah. Yang ada arah presiden, di arah menteri, liwat, kawal, apa. Saya itu sini lebih bangga, itu sujud dan Allah. Alhamdulillah, maka sholat syukur, sujud. Itu sambil beri dunia, tak isi. Itu sujud, saya ngelakang aku, saya ngomong apa. Ini nasibnya orang mesti, saya ngelakang aku, saya ngomong apa. Alhamdulillah. Mana kalau tuannya tinggal di pulau Banten, bapak aku yakin nih masuk jadi itu sih. Pulau yang kecelok ngalirnya itu di santri kata, gua tenar sih kalau ngambil santri kata itu nih mas. Tetap yang paling kalau yakinnya nih mas itu sih pulau. Lalu mau bersalah aku semua nih kok masuk ke itu sih. Pun kok aku tenang. Karena gua cuma tentilasin. Soal mulang ya yakin orang kejaran mulang, tapi dia orang gaya nih. Mulang cinta ini mau ngake, kadang harus mincuk ke arah. Kita itu ramah ujur. Tapi nak sujud, tapi ujur kok. Kamu duduk tenang di apa? Duduk tenang di sini. Apa? Mungkin sampai ulang. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah apa? Itu yakin yang itu. Itu apa dengan demi anak dulu. Meskipun Bapak Kiai, kamu harus bangga dengan sujud. Pengaruh juga ada gunanya di depan dulu. Misalnya, sebabkan aku ditegir, melibun rokok, masa aku sudah baru ini sojimu. Kan juga itu, sudah kata kamu. Orang itu, terus yang lama kalau kita itu namun sujud. Sujud yang tenang semua. Termasuk sujud tunduk yang aturannya Allah Subhanahu. Orang kok sujud, pas sholat kok juga tunduk yang aturannya Allah. Mulai waktu sahabat, dari Nabi ini ulami sekali. Terus minta, sanggup cintanya Nabi, ke sujud di jam dalam. Nabi ngendikan ngerti. Hei pulang, kamu minta apa sama saya? Dia bilang, ya Rasulullah, saya kasih waktu sehari untuk berpikir, saya minta apa. Barang kami kira, takutnya dengan Nabi, dia jawab apa aja. Pulau Nuhon, mesti suaraku bareng jenis. Gue jiwanya uang, tak harap berpikir jenis. Karena pulau piantar. Tak pikir kayak jauh duit, tapi dunia. Bos, tentunya itu entek. Nantek, itu entek. Foto-foto jenengan dengan mandi, di pulau Nuhon, pulau ngandani jenengan suaraku. Tapi apa jawabannya Nabi ini? Jawabannya Nabi. Fa'a'inni ala nafsika bika profisiku. Sama dulu akan sohkai muslim. Kalau saya tahu. Fa'a'inni ala nafsika bika profisiku. Jadi saya akan laku pulung dunia. Saya tidak ada. Rasulullah yang abdolul khawti yang dengar mesti mustahab. Baya untuk menyelamatkan kandang lemih. Butuh bantuan. Jom, saya nak bikin suatu dari aku. Fa'a'inni ala nafsika bika profisiku. Mulai setelah kita punya nikmat sujud, itu sendiri. Lu orang sering, lu bukan sombong. Lu sering bersolat sujud, anak lagi di sini, anak lu tak ada nikmat. Terus jadi jatuh rokok tak pun. Kadang jamu sujud pun.
Syukur apa terus? Syukur apa? Mau gak tolak? Ya pada orang alim mana? Berapa mau orang alim? Karena ada syukuran bertolak syukur. Lalu syukuran berPNS, berroko itu sudah sudah kau. Pemerintah santri itu ulang tahun baru uang semua. Tidak dilalui lagi lagi. Tua elak ulang tahun santri. Ulang tahun di malah itu ada panjang umur. Akhir ulang tahun mana ni umurnya kurang. Mereka nak misalnya cuita, saya kira itu liko berarti kalong. Itu liko. Kok malah ulang tahun ni dia umur mesti kurang ni. Aneh-aneh. Lagi ada tak kau ini? Umur yang Mustafa itu tambah berkurang. Dan tidak ada cuita, saya kira kalong berapa? Kita begitu dah. Satu. Mila satu cuita. Mila yang orang pengaruh. Jawab yang orang pengaruh. Dari bidang kemida yang tetap sesuai nyatakan, jawab satu tuh. Ada mau khusus ngelih lembong, nah tak kok ini mau jawab. Jawaban itu lama pengaruhnya dengan keputusannya. Ompong. Nah, kurang sering, yakin kurang begitu. Syukur aku mau berat sholat itu. Ya begini lah, sholat itu. Tapi luar biasa, itu sholat kayak apa kalau kita ditegir tidak. Ini bayangnya lain-lain lo gimana? Wong sing kafir 70 tahun. Terus ngapakno la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dadi mukmin to. Dosa kafire 70 tahun di sepuro mergo kalimat la ilaha. Kita tiap hari ngapakno la ilaha illallah kaya apa ibadahnya kita? Terus kafir kita. Berapa kafir kita nya? Ngapakno to? Kaya apa nih, Pak? Mulai kali-kali kita marung neng konser sama orang yang kita sanggup bahaya syukuran dari itu syukuran susah ya kok tidak diwong bener bersyukuran orang tahu gaji naik tujuannya ngomong kok tidak bener tani budi nane aku mau susah bujuku berarti sih nggak ada uang ada nane kok yang ngomong lo kok tetap kau berpakaian miskin tak niat ya Allah ini saya ini terus untuk ngobrol sholat itu undang-undang kan mesti kalau kok mesti terakhir sholat ngadain terus, ya sudah awal maka sujud nih, Rasulullah ya mbak kalau kan dalam menyumun murah pakot bakal bujang ada benasi fa'in nih ala anak kita tidak aku turun ke mereka sujud dan bina akhir jadi Cina pergi roti sujud kan berwati sholat itu ditolak perkara gak sholat mimun berarti pertukar itu juga terotak, berarti terjadi 34 sujud itu aku gak masuk, gak masuk bisa aku yakin maka masuk itu kalau memang sujud itu harus melok sujud baru itu ditambahin lagi itu wah tambah agak sujud karena kalau sering sholat karek tak kok itu sendiri setelah gue sering karek kalau kira alasan yang sering mau kagum ngalim tetep lah ada alasan gitu karena masku kan sujudnya rapat mereka rapi itu kan iya betul tapi jadi mungkin niru kan orang berjiwa ya orang ini sindir kan paham ya tetap sing syukur kita ini suwi-suwi takut mongkar nyukuri ulang tahun, nyukuri perkawinan, nyukuri macam-macam terus kali-kali itu ikhlamis itu syukuran berkubar susah loh. Kalau dia bilang ini, kalau nampak dia beli waktu itu, dia bilang aku, kus, dan dalam lu, gue kecil, syukuran ke situ. Baru gua, takkan ujung tangan lu, takkan ujung tangan, ya tak lah. Ini jatah belujuh orang. Dilatih, mulai lebih dilatih. Mulanya di Quran, ada ayat, Barillah, Fakut, Wakum, Inasya. Jadi di antara Quran, yang pulau dikruda, tentang pulau tengumah, itu ayat, Barillah, Fakut, wakum minas syahid gue nak berhasil nyembah pangeran wakum nak Allah kira minas syahid mulai nak bersolat kali-kali dia gak lama ini hati sebuah orang baru tapi orang itu terus kali-kali sekali-kali minggu bisa atau minggu bisa atau bisa umur bisa itu sekali to kali-kali sekali-kali kok jadi sekali to orang-orang sekali-kali Tuhan itu mulai syukur tenang gitu, jadi orang waras ini kalau syukur tenang. Mau nak keluar fatwa tenang gitu, kalau suwon sangat.
sujud itu anggap peristiwa terbaik Anda dalam hidup ini. Maksudnya, tiang itu nasuhan pangeran, pangeran mengecek si toko. Pas ngorong masar di kon sujud, ah untuk pas sujud, bukan sujud. Nak sing dunia tahu sujud ikhlas, nak contoh pisang satu sujud. Tapi nak tahu di peribera tahu sujud kepengen sujud, gegeri jadi si toko yang kayu. Pas tapi sujud jungkel, terus ini jadi rokok. Itu sing disebut ayat khosiatan absolum tarhabuhum lillah wa qadkan yus'awna ila sujud. Mereka pernah diundang sujud, tapi nanti nak panjang orang elek itu disebut pala yang tadi itu. Sebagian ayat disebut ketika diminta sujud baru sekali. Nanti ketika di dunia sehat disuruh sujud gak mau sujud, sorban pasti tes pangeran. Pala ya tadi itu disuruh sujud gak mampu. Pas kalau berapa pas sujud kejungkel. Jadi sorban awak jadi tes mengharapkan pangeran. Hak sujud. Lalu kalau berkali-kali sholat, kalau buat sombong, kalau nanti sholat nanti mau korban semacam itu bisa nanti. Mau syukuran bagi pulau itu sampai situ. Kalau enggak karena kita pangeran, tahu hati. Ibu tak syukuri tenang, kita lebih juga. Apa mana kayak gelemakmu? Dan tidak hilangi sombong. Misalnya mau malu, misalnya mau cukup marah. Karena dia itu dulu. Kalau sholat pun nanti mau mustahil, sama di ekspor. Dan itu peraturan kan ada orang untuk panggil panggil pulau. Syarat imam itu paling ahli, paling gede, paling macam-macam. Tapi nak kepengen tahu itu yang tahu. Mertu Nabi kalau mendikan berkali-kali itu dua. Dalam konteks itu dua. Tak tampak nabi hal ini. Rumah kau tenang. Ini ya masih timu hibil istilah. Jadi hadis beda tapi hakikatnya agak beda. Nabi itu kalau mendikan itu ada standar ideal. Misalnya begini Nabi mendikan. Ya umul kaum akrohum li kita jillah. Baingkan ukir kira ati sawak fa'abkohum. Baingkan ukir tiki sawak fa'asanggum. Harusnya yang jadi imam adalah yang paling ahli. Oke, kalau dalam peke sama yang paling bacaannya baik. Atau dibalik, yang paling ahli imami adalah bacaannya paling baik. Kalau bacaannya sama-sama baik, yang paling ahli pek. Karena peke ini penting untuk menentukan batal dan tidak. Jika semuanya sama, yang paling itu tua. Jika yang paling tua sama yang paling dulu hijrahnya. Oke, itu standar dia. Jadi nabi imam itu diseleksi. Mustafa, apa Quran orang mundur. Bos ngapal Quran, sok oke orang mundur. Bos terus ketika sama yang paling tua. Sampai mati lah kawan itu, pun imam. Yang paling tua berarti yang paling memang. Itu yang ngendikan Nabi, tapi Nabi juga pernah ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe ora usah kan nilai imam, anggere imam mau tersedak ya sallu khalfa man qala la ilaha. Kadang ngendikan sallu khalfa kulli karim wa fajirin. Kowe kok lek makmum di imam Pak Sek ya saleh, atau tak salat yo apik. Mulane wong alim-alim ora fanatik. Nek lu nate patrien zaman sing larat yo ngebis. Selalu wae adzan ning Pak Umro dadi pedalaman, mandek. Padahal ngebis lho lho. Mandek ke Jumatan ini makmumnya mau nembelah orang pulang. Imamnya mau aja serakah muka. Gak ngerti makmumnya biasa hataman lu hadap di imam ini. Aduh, mandek dong. Kalau gitu anak-anak makmum. Ini santri ke pulau kali. Barangan, gue sebetulnya ada ini Jumatan waktu yang nembelah. Gak tau. Bener, selasa lah pengeran sini sama ini. Nah, kalau pake ya rasa, kalau pulang. Tapi pengeran mau kementolong, rasa sama. Mau pedalaman ini. Pokoknya anak kok ibarat yang sholat minta menteri kini ini kita kadang ini dua kan kadang pulang ini pun kadang ngebelah juga wah ada dong maksudnya ada madzhab Syafi'i hari sholat dulu tapi masalahnya di lapangan gak bisa lu harus gak ada santri yang memperdalaman kalimantan lu nanti jadi sholat itu nah seorang madzhab Syafi'i kalau tidak mendidur itu gak perlu sholat jumatan tapi sholat nopo tidur tapi masyarakatnya gak mau wong jumat-jumat kok dulu. Tangan dan kaki ini kalau balik kembali atau maliki nasi makan orang butuh uang pun. Maka Jumatan kalau kata jamaah mana nih kelompok. Aku hari familiar lah kalau tinggi lah kelompok. Lima kali kebetulan ni lah. Yang penting kalau uang luru, nak luru tasnya. Pan, satu pesan di kalau masa. Mereka kena iada dulu, kok ya gemeng, kesel-kesel iada barang. Itu satu orang yang gemeng, semuanya kok sak. Ini waktu ini.
Tapi cara ilmu kita tendangani untuk tak itu wong. Mulane ana tak mujma', le ana tak menurut sebagian ulama. Ada sesuatu lah bahwa pendiri kata. Mengira nang pen tak mujma' le sing katek tak meter. Nah sing pendiri kata kula yakin mesti bisa. Pilih pengiran Rahman. Tapi nak lebar ngaji yo juga le. Kaya wong ati junuk wae rata-rata berniat satu bulan langsung sabunan tam. Karena dari itu kerja gerocok, berarti bayi yang di tubuh Anda status saya harus muka loy. Ya kira-kira, ya pantas sih, masalah. Tapi ya saya yakin, mengira Rahman, soalnya dianggap ketika atas nama gue, wong merangkro. Tapi ketika atas nama gue, wong. Tapi kalau pakai masalah, wong. Bayi yang menginggapi tubuh Anda yang mengalir, semuanya berstatus muka loy. Kalau sampo wakil, pabun wakil, tunggu kebiri. Kadang dia protes, gue sampe kan harus nanti resi. Saya ini cek ya, orang yang resi, gue ya kandungan, itu dia siramu cek nopo, murah. Berarti mau cek kita gue cek tau orang. Om terbukti bertambah beraduan cek nopo, murah. Tapi ini rasa kok suci, kalau lah ngerti kok ingono, muka-muka pangeran ngerti. Tapi kalau kita orang ya, sebetulnya orang pangeran. Pokoknya ilmu ya ben ilmu, rahmane kamu ya ben rahmane. Juga lagi kok, gue gak pengen makan di duit ya kerja. Ya apa itu lah ilmu, cara di duit kerja. Tapi gak cuma ini, uang anak kerja lah di duit. Uang rapat ya, kira kerja di duit anak-anak. Ini kok, nah pengiran kerja lo ya kewe uang rapat kerja duit. Duit senang gue batas di pengiran. Paham ya, kadang kita ini berlebihan, jalan bersepir itu berlebihan. Sampai batas sih, tak rahmatin apa. Orang-orang jadi kita nggak gini, kita koi sholat misal di dia, yang pakai mulon, takbir, ini, syarat itu mana ini? Ini kalau mau ngawam, kita sholat itu dulu dia. Iya, aduh aneh, kalau sholat itu rahmat Allah juga. Mesti saya apa ini, pakai Allah rahmat Allah. Boleh dengan yang kuli kerja ini, boleh besok, mulai besok, nanti sudah kau minimal 10.000 niati syukuran di takbir Allah. Buat waktu ni ilmu pisang pisang lah. Ia ini di kana watala dari lah fakut waktu ini nasi. Jadi sekarang juga Allah waktu ini nasi. Waktu nak orang kira ini nasi dia mungkin suku. Ya terutama di sisi mereka yang disebut Quran itu solat itu apa? Solat itu waktu kahit. Ada yang boleh berarti nak ayat pak situ di dalam waktu waktu. Jadi Allah yang istilah masalah untuk wajib wajib gue langsung judul siro wajib lamar kon yang pengeran siro artinya setiap kita wujud posisi kita sangat dekat dengan Allah nah ini sih sekali-kali anak ambuk wakau ini mewah berosasi mewah yang mantu mewah waya syukuran sujud gak tahu berarti nak tahu ini pengeran ini jalan lu belum tinggi kan lu lebih izin gak akan menuruti jenengan persepsi good day, wali maya, tasmiah, gede, pokok gede, pas wujud, tahu syukuran isa, ya lah. Terus kita tak tahu pengirannya tidak rugi. Tapi kalau lihatin pengirannya, apa yang aku, lu yang hati. Insya Allah, lagi soal. Tapi pertanyaannya, di malunya merduk. Gerudu. Ngomong, Pak, di sepura, ngomong-ngomong. Gue sekali-kali pun, kalau syukur, kulo suwun tenan, sampean ngaku tenan murid kulo, ngaku ngaji kulo, sekali kali syukur. Pak ini ala nasika, sika so, nawi sujud tuh. Baru waktu wali kulo nanti cerita nih kata, kue roh no wali kok sholat saya uroka, dia nggak so. Cerita nih dia, cerita nih waktu itu. Said Ali Zainal Abidin, sholatnya mau uroka, mau uroka nih. Jadi putri nabi paling terkenal kami yang sholat yang dari Said. Ali Zainal gua kata kitab di kata, maksudnya kitab yang terangkan biografi dia, gua kata kata. Juga saya paling terkenal itu terakhir saya berusaha. Setelah sholat dua rakaat, dia tuh senangnya bukan apa. Ya Allah, engkau beri saya sholat dua rakaat. Saya syukuri lagi dengan mensolati dua rakaat. Jadi sholat dua rakaat, mensyukuri sholat. Aku udah sholat pada. Baru-baru nanti, ya Allah, gua syukur saya menyukuri sholat dua. Sholat pula. Iku gak terlalu nanti dari saya. Lho kowe petrawe rong-rong kacir kene kowe utuh. Iku wong takwa ta ora?
tapi gue rasa ya kali ini lagi. Ya pantas lah, murah putusnya nanti. Lu kalau bolak-balik baca niat buka orang lokal, akhirnya jadi orang lokal. Di bolak-balik. Perkara ini, dia nanti ya sangin syukur emang tak saya ini, tak saya ini. Jika nak ada yang tersebut di kecil, wali masuk tasnya. Dia orang ya, dia anak disyukur sana. Tapi beliau sekali-kali nyukuri nanti. Ya balillah fa'bud wakum sinasyadirin. Jadi balillah yang Allah fa'bud. Jadi nanti mbak pengeran wakum lan ono sira minas syahid. Mulane kang iki ana para suge kaya ngono jare allahi nahudul ilma rubi wa ilakum sawabu wa yukhairu liman amana wa ila sawu. Sawabu wa ide kajaran Allah bil akhirat dan dalam akhirat kita nanti lan swarga kaya ngono ya. Liman kepi wong amanah lan umat sapa man wa amil lan lakoni sapa man salihan ing awal sore. Mimma kita di perkara uti akan paringi sapa korong-korong di dunia ing dalam dunia. Uang kita tertir duwe ngamal sing dadi ana ganjaran itu luwih apik timbang rezeki sing dikono apa. Artinya kita sholat, kita maca Quran, kita maca selawat ke Rasulullah, iku kabeh luwih apik tinimbang barang-barang dunia dunia. Walaupun aku ala ala itu tentari ini dan karena itu karena dari kiswar ko aku tak berkang ganjaran nopo dia karena ilah kau kecuali wong sing ditakdir sabar kabeh wala ya ora 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 kepangi ha ing kana sapa ila so biru na kecuali wong sing sabar sabar kabeh sabar ala to ati ing atas e toat wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat wa anil maksiat lan sabar menghindari maksiat pak kota pamongko nyemplung nang sing di ing kono di corona di kono bi fakosap na bi wa bidari ilang omah mai corona lan ben iki tapresno. Sama karena mengkoran naik dulu ke dekoran sokong ini atin kelompok diwai yang suruh nakan ngulungi sokong dia dulu koran itu hilang sakian Allah ngiri sakian Allah ayu nak bi ayu nak untuk bi ayam nak gambaran itu itu nyega sokong ngake asal mengkoran adalah kain kerusakan orang itu ketika di Kristo pengiran itu nama tinggi saja sama sokong wah maka dengan orang sokong koran minal mutak dirinya kuang seketul kumpul dulu sanding seksanya Allah ayu minggu ini ada di wah maka minal mutak dirinya waspah alam jadi sopa lagi nama ngakai taman nongkang amin angin sopa lagi nama kan lalu impor di sini kor bil asing dalam ini yang impor di sini gede zaman kepar ya aku tuh nampak kemucap sopa lagi na wai ka'an mabu ya sungguh saat ini Allah ya susu di barna sopa Allah ya wakti utik di barna sopa wa ta'ala arif dan rizki iman tepi wong ya sa'u kan ngertana sopa Allah iman ini gaji saya ngawakan Allah wai siru lah maringnya rupak sopa Allah ayo gaji kutik semari di rupak sopa wa ta'ala alaman yang atas wong ya sa'u kan ngertana sopa Allah. Jadi wae tai wae nggone wae ka enam wae iku ismu fi'il iku isim fi'il di mana ajab lan mana ne ajab ai ana tegese umum iku tu kawo. Jadi wae ka enam wae kawo ingsun sak temne apa. Wal kawo tetep di mana lan lan mana ne kawo. Lawa aman apa. Umpama ora paring sapa apa apa ale nang ajab iki. Umpama apa ora paring nikmat sing kita, lakon sak balekine ngeblesno sapa wa taala dina kan kita. Jadi kalau suwon saya ini sampai nu rambles yang bumi, berarti kerana rahmati. Allah sampai saya ini orang mati kena tsunami, ya kerana rahmati. Jadi setiap saat kita rugi wiridan, laula aman nabwa wa alena, ya la kosaka bina. Andai kan tanpa nikmati Allah, tentu kita juga ikut hancur. Kita orang hancur, orang kerana amal kita, tapi kerana rahmati. Allah bina iklan bina lima puluh ketika Allah kosaka bina, lima puluh dalam Allah usifat. Bina, wae karena juga lo tak temen kelakuan kelakuan itu, ikut rapi jual soal tapi una biro krong kasir, nanti rilih mati lagi, mari nemati watala kapal una koyo kita. Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi 'azza wa jalla. 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 Subhanallah wa bihamdihi 'azza wa jalla.